Nah, sahabat, setelah kita bertoyoh-toyoh tadi dengan semangat kebersamaan, akhirnya kita sampai di wilayah Waduk Guyang Warak. Tadi kita setar dari perempatan Seso sampai Mbacem ke arah Mbogorjo, terus sampai ke Tanjakan Juwet, Tanjakan Lengker, Tanjakan Keteringan, akhirnya sampai ke wilayah ini Jurang Jero ya mas, Waduk Guyang Warak Jurang Jero. Ini masih tinggi sekali. Nah, itu masih ke sana itu. Amit yo. Ini bersama rekan-rekan ini masih semangat ini. Halo guys. Sangat indah sekali itu rekan-rekan mendaki naik sepeda. Sangat tinggi sekali jalurnya sahabat. Ayo semangat yuk. Rombongan BCC Polres Blora itu berliku-liku sekali seperti itu sahabat jalurnya. Sangat sejuk, sadu dan menantang tentunya sahabat. Tanjakannya sangat ekstrim, dipadukan dengan indahnya pemandangan alam, terbalut dalam sebuah semangat kebersamaan. Satu hal yang mungkin akan susah kita temukan dan hanya ada pada diri yang sehat dan penuh semangat. Ayo, ini selangkah demi selangkah, sekayu demi dua kayu, akhirnya rekan-rekan bisa sampai ini. Nah, ini situasinya seperti ini sahabat. Dengan sisa-sisa tenaga, di mana kita tadi setar dari perempatan Polres Blora sampai Mbacem belok kanan ke wilayah Mbogorjo, kita naik mendaki tanjakan Juwet, tanjakan Lengkir, tanjakan Keteringan, tanjakan Gunung Pegat, dan ini tanjakan di wilayah Embung Jurang Jero sahabat. Sebuah tanjakan yang sangat ekstrim. Ini di bawah senior kita Pak Rudi ini masih semangat. Itu tinggi sekali. Ini kita ambil foto-foto dulu di sini sambil selfie-selfie sahabat untuk kenangan. Nah, di bawah itu adalah pemandangan Embung Jurang Jero sahabat. Ini Embung Jurang Jero ya Pak? Embung Jurang Jero di wilayah Desa Mbogorjo. Ini perbatasan ya Pak ya? Perbatasan antara sayuran ya Pak? Ini adalah perbatasan antara sayuran dengan Mbogorjo sahabat. Sangat indah sekali itu. Terlihat landscape-landscape hijaunya sawah, dan juga itu kecil-kecil terlihat para petani sedang menggarap sawahnya sahabat. Sebuah pemandangan yang sejuk dan yang sahdu di atas pegunungan ataupun daerah Embung Guyang Warak atau Embung Jurang Jero sahabat. Sahabat, ini setelah kita beristirahat sambil minum, sambil berfoto-foto, berselfie-selfie di Embung Jurang Jero, kita akan melanjutkan perjalanan mendaki ke wilayah Puncak Sayuran untuk nanti kita akan kembali lagi ke perempatan Seso. Masih semangat ya rekan-rekan, yuk jalan lagi yuk. Alah, ini kita tanjakan terakhir di wilayah Sayuran ya mas ya. Tanjakan Sayuran sahabat, tetap semangat. Dari ini kita full off-road dengan semangat kebersamaan dari rekan-rekan ini. Nah, itu masih lumayan tinggi tanjakannya. Sebentar lagi sampai, tetap semangat dalam kebersamaan. Ayo Ji, lanjut Ji.